Apakah kamu ingin bisnismu semakin lancar dan juga berkah? Berikut ini adalah tips dari Nabi Muhammad untuk cara berbisnis. Jadi selain toko-toko inspiratif seperti Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, dan lainnya, kita juga harus belajar pada tips yaitu adalah berbisnis dari guru besar Nabi Muhammad. Dalam berbisnis, Nabi Muhammad memiliki prinsip bisnis yang sesuai dengan syariah Islam dan berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun perilaku bisnis yang sangat dianjurkan Nabi Muhammad yaitu niat yang tulus. Jadi perlu lagi ingat, jadi kalau kita mau melakukan bukan hal apapun, terutama dalam berbisnis, kita harus ingat untuk mengambil juga beberapa dari profit kita, ataupun kita menerima gaji dari bisnis untuk melakukan sedekah, beramal, karena kalau semakin kita bisa memberi kepada orang lain, maka rezeki juga akan kembali lagi kepada kamu. Dan itu merupakan salah satu pondasi juga dari kehidupan ya. Selalu ingat untuk melakukan berbagi, beramal. Lalu kita masuk ke topik aja. Berikut ini ada beberapa tips dari Nabi Muhammad. Pertama itu, bersikap jujur. Kedua, menjual barang berkualitas baik. Ketiga itu, mengambil untung sewajarnya aja. Keempat, melakukan strategi pemasaran. Kelima yaitu adalah, tidak mudah menyerah. Jadi saya perlu infoin dulu guys. Jadi kalau channel saya ini, selain biasanya kan sebelumnya kan saya sharingnya lebih ke marketplace ya. Saya akan mulai transisi kalau untuk overall business aspect gitu. Jadi dari marketing, sales, operational, overall tips bisnis, dari cara import, bagaimana untuk pemesanan barang, dan juga ada investasi, instrumen keuangan, cara mengatur kelola uangan, dan juga productivity, dan juga mindset. Semoga kamu akan semakin untuk mendukung channel ini. Saya mau minta bantu kamu untuk subscribe ke channel ini. Terima kasih.